Rizky Billar dan Lesti Kejora akan menjalani beragam rangkaian jelang pergelaran pernikahan. Acaranya sendiri akan dimulai dari pengajian, pesta bujang, hingga ditutup dengan resepsi. Momen itu nantinya akan disiarkan secara langsung oleh ANTV dengan mengangkat judul bertajuk Cinta Abadi Lestar. Elias Leonardo selaku eksekutif produser ANTV mengatakan bahwa penayangan pengajian Rizky Billar dan Lesti Kejora akan berlangsung cukup lama. Bukan tanpa alasan, acara itu akan dilanjutkan dengan upacara adat. Otis Hajizari selaku Vice President Director ANTV turut menambahkan, ia percaya bahwa acara Rizky Billar dan Lesti Kejora akan meraih rating yang tinggi. Rizky Billar sendiri mengaku sangat bahagia acaranya bisa disiarkan secara langsung. Ia berharap semua berjalan dengan lancar. Setelah pengajian yang digelar 4 Juli mendatang, acara lepas lajang kembali digelar 12 Juli mendatang. Setelah itu, ANTV kembali menyiarkan secara langsung momen pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora di Medan.